Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas token draw Hello Kitty sudah muncul ya. Kalian hanya login, kita bisa dapat 80 token draw teman-teman. 80 token cuman login gitu. 100% gratis ya. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa di like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja. Nah, teman-teman ya, di sini saya masih di advance server karena untuk rilis di original servernya nanti di bulan Februari ya. Di sini aja untuk logonya aja belum diganti ya. Ini masih logo skin hero ya, event hero. Jadi di sini nanti kedepannya bakalan diganti tokennya ya. Perubahan gambar-gambarnya, logo-logonya, terus tampilan eventnya masih banyak yang harus diperbaiki oleh Monton ya. Di sini aja untuk tokennya, itemnya seperti gambarnya masih seperti itu gitu kan. Kedepannya masih banyak pembaruan lagi ya. Jadi di sini kurang lebih ya, kedepannya bakalan logonya seperti ini ya, logo event Hello Kitty-nya. Pokoknya antara dua lah untuk logo-logonya ya, yang bakal menggantikan logo ini ya. Karena ini masih eventnya masih butuh perbaikan ya. Jadi buat teman-teman, ini adalah tokennya buat Hello Kitty ya, ingat ya, bukan token buat event skin hero, bukan ya. Ini cuman tampilannya aja, tapi sebenarnya ini buat event Hello Kitty. Jadi di sini kalian disuruh login selama 1 hari dapat 10 token teman-teman, dimana 10 token kita bisa dapat skin kolektor, kata Montonnya ya, dapat skin kolektor 10 kali draw sudah dijamin gitu. Dan di sini kayaknya saya belum yakin deh, ini kayaknya buat di advance server aja gitu. Untuk misi-misinya kayak login selama 1 hari dapatnya 10 token. Kayaknya nanti kalau udah rilis di original server, udah dirilis di akun-akun kita, kayaknya misi-misinya kayak top up gitu kan, yang kayak saya infokan kemarin ya, top up, terus login harian, terus pre-order, kayak gitu-gitu teman-teman. Tapi kalau untuk bocoran di advance server mungkin masih banyak perbaikan gitu ya. Jadi ini cuman tes aja teman-teman, namanya juga tes server ya. Jadinya di sini masih banyak butuh perbaikan gitu. Jadi wajar kalau misalkan di advance server misi-misinya lebih gampang gitu. Mungkin nanti untuk di original server ya seperti biasa, kayak top up dan login pre-order gitu. Oke, kita login sampai 8 hari dapatnya 80 token ya. Apa? Oh iya, 80 token. Jadi satu harinya kita dapat 10 tiket draw ya. Itu lumayan banget ya. Kita langsung klaim aja. Lumayan gitu. Satu hari 10 tiket, enak banget ya. Jadi yang buat punya advance server, kalian login aja sekarang ya. Kalian bisa baca di sini ya. Lakukan 10 kali draw untuk mendapatkan skin kolektor ya. 10 kali draw udah dijamin tuh ya. Oke. Jadi kita langsung aja draw 10 kali ya. Untuk kemarin saya udah infokan ya event ini sebenarnya. Tapi karena di sini tiket-tiketnya udah muncul, saya infokan lagi gitu. Kita draw 10 tiket ya. Di sini saya dapat skin Saber ya. Lumayan banget. Oke, skin Gusion yang elite, hairstyle keren banget ya. Hairstyle list. Oke, di sini saya dapat skin kolektor 11 teman-teman. Anjir, lumayan banget ya. Ini keren banget ya, nanti kalau udah rilis di Februari, karena 10 kali draw dapatnya skin kolektor. Kita lihat aja ke depannya beneran skin kolektor atau enggak gitu. Jadi kalian subscribe aja kalau misalkan ada bocoran terbaru dari event Hello Kitty ini ya. Di sini saya dapat skin banyak banget. Banyak banget teman-teman. Gila ya ini event Hello Kitty. Nah, buat teman-teman, bingo ini buat apa, Bang? Nah, sistem event ini sebenarnya untuk bingonya sama seperti event Cov ya. Dimana kalau misalkan kalian baris gitu ya, baris, kalian akan mendapatkan skin epic tambahan ya. Dan kalau misalkan kalian diagonal atau ke bawah gitu ya, itu pokoknya yang lurus ya, misalkan ke kiri, ke bawah, atau ke samping, yang penting lurus, kita mendapatkan skin epic ya. Jadi samalah sistem eventnya kayak event Cov gitu. Jadi kita disuruh 30 kali draw kan, kita dapat 3 bintang nih ya. 10 kali draw dapatnya 1 bintang, 1 bingo. Jadi kalau 30 kali draw dapat 3. Jadi usahakan 30 kali draw itu semoga aja kalian dapat yang lurus gitu ya. Ke bawah, ke kiri, atau ke samping gitu ya. Oke, mengerti ya. Kita konfirmasi sekarang. Di sini saya dapat skin epic, skinnya banyak banget ya.
di 10 kali draw yang item sampah cuma 1 2 3 ini worth it banget, teman-teman. Ini parah banget ya, udah gitu dapat skin kolektor ya. Wah, ini sih gila sih kalau misalkan benar-benar di bulan Februari Monton ngasihnya kayak gini ya. Enak banget, teman-teman. Oke. Di sini draw diperlukan untuk membuka hadiah berikutnya. Jadi di sini 20 kali draw dapat hadiah, 40 dapat juga, 70 kali draw sampai 100 kali draw ya. Jadi di sini hadiah-hadiah draw-nya ya. Tapi ini untuk kedepannya bakalan diganti, teman-teman, hadiahnya. Dan di sini juga sepertinya Christmas bakal diganti oleh skin Hello Kitty ya terbaru. Dan di sini untuk kolektornya dan epicnya, ini untuk prize poolnya kedepannya pasti masih ada pembaruan, teman-teman. Namanya juga masih di advance server, butuh perbaikan. Dan di sini kalian disuruh kumpulkan ini, teman-teman ya, item dimana ini buat misalkan kalian mendapatkan item mendapatkan skin yang sama ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan skin yang sama bakalan ditukar token gitu ya. Ini dia untuk koinnya, bisa saya tukarkan nih ya. Kita tukarkan satu, lumayan gitu ya. Kita tukarkan, kita bisa draw lagi, teman-teman. Jika kalian mendapatkan skin yang sama ya, kalian akan mendapatkan koin yang tadi saya kasih tahu. Di sini saya dapat Magic Wheel. Dan gak cuman itu aja, teman-teman. Di sini juga ada event terbaru juga, Sanrio karakter. Jadi di sini untuk event rilis, tanggal rilisnya ya. Di sini ada tanggal 22 Februari sampai Maret ya. Di sini ada event yang namanya login ke dalam game. Kita mendapatkan border ya, dan item-itemnya kita disuruh mengumpulkan itemnya. Jadi kita disuruh, coba kita warnain ya, kita pilih warna kuning. Coba, item tidak cukup untuk menghabiskan kue. Oke, oh iya, saya baru punya kuenya satu ya. Kita disuruh menyelesaikan misi harian, bagikan event, mainkan satu pertandingan, selesaikan satu pertandingan, dan selesaikan satu pertandingan ya. Quest ini di refresh setiap hari ya. Jadi misalkan kalian ingin menghias kue, kalian harus mengumpulkan 4 item kuenya ya, baru kalian bisa menghias kuenya untuk mendapatkan border, skin atau fragment gitu. Dan di sini ada event juga, ini udah ya, udah saya bahas di tanggal, di sini tanggal Maret, teman-teman ya. Di Maret nanti, teman-teman, untuk event Sanrio-nya ya, Sanrio karakternya ini untuk munculnya nanti di bulan 3 tanggal 5 ya, sampai bulan 4 tanggal 3. Berarti ya kita lihat aja nanti ke depannya ya, kali aja bakalan rilis nanti di bulan Februari. Dan di sini, tapi yang udah pasti di sini dikasih tahu sama montonnya Maret ya. Dan Purin Bingo kita lihat di sini segera hadir, berarti belum muncul. Oke, di sini ada misi. Di sini dapat diperoleh melalui event Kitty Collection Book, kumpulkan 12 kartu untuk mendapatkan event eliminasi permanen. Oke, disuruh misi-misinya suruh login, terus harian satu pertandingan, selesaikan satu pertandingan dan berikan hadiah untuk minta kartu kepada teman ya. Nanti kita mendapatkan hadiah yang ada di sini. Buku koleksi, saya baru dapat satu. Kita disuruh mengumpulkan 3. Oke, itu namanya Kitty Collection, eventnya nanti di bulan Maret. Di sini ada 4 event ya, teman-teman ya. Ada 5 deng. Sama ini ya, nih. Badge special present, tapi eventnya belum muncul. Kita lihat aja nanti ke depannya ya. Kalau ada bocoran terbaru, saya akan infokan, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.